Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Iman Faturrahman di channel FPF Tutorial. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya mengukur tegangan DC pada baterai ini ya. Nah, ini kalau normalnya baterai ini tegangannya 1,5 volt untuk tegangan DC ya. Nah, kita coba akan lakukan tes menggunakan multimeter. Nah, seperti ini ya. Kita akan tes, kita akan coba. Oke, kita sudah siapkan ya. Oke, cekidot langsung aja gimana cara pengukurannya. Oke, cara pengukurannya mudah. Jadi untuk yang merah ini ya, kita posisikan di sini. Nah, terus yang hitam posisikan di sini ya. Nah, jangan sampai salah. Nah, dia ada tiga lubang ya. Jadi yang merah di sini, hitam di sini. Yang merah itu positif. Nah, yang ini negatif ya. Oke, cara mengukurnya mudah. Nah, ini baterai ya. Kita putarkan dulu di sini ya. Nyari di 20. Nah, karena ini kan 1,5 volt, jadi kita arahkan di bawah 20. Di sini ya. Jangan sampai kita memilih yang 1000 atau yang 2000 ya. Kita milih yang 20 aja. Nah, cara mengukurnya mudah. Nah, yang ini tempatkan di positif. Nah, yang ini negatif ya, gitu. Jadi 1,36 volt tegangan. Oke, itu aja tutorial dari saya tentang bagaimana caranya mengukur tegangan baterai. Semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.